Ricuh aksi demo gabungan mahasiswa pemuda revolusi, MPR, di gedung DPRD Kota Bekasi hingga pintu kaca menuju ruangan paripurna dan pintu gerbang masuk gedung rusak dan dibuang ke Kalimalang. Ratusan massa aksi mahasiswa mendesak DPRD Kota Bekasi mengentaskan persoalan yang ada di Kota Bekasi yang belum terselesaikan, dengan mencopot PJ Wali Kota Bekasi dari kursi jabatannya. Dengan sejumlah permasalahan di Kota Bekasi tidak dapat diselesaikan PJ Wali Kota Bekasi Raden Ghani Muhammad. Sosok PJ Wali Kota Bekasi Raden Ghani Muhammad yang dianggap telah membuat gaduh tata pemerintahan dan sewenang-menang dengan menyakiti hati rakyat dengan tidak segera menyetujui pembayaran gaji 250 orang pekerja PHL kebersihan yang belum digaji sejak 5 bulan lebih dan rencana PJ Wali Kota Bekasi yang akan melakukan mutasi rotasi puluhan pejabat. Dari Kota Bekasi, Sule Reportika melaporkan. Nah ini teman-teman bisa bantu. Jadi kalau di DPRD hari ini regulasinya, nanti OPD-OPD dinas itu teman-teman satroni juga itu kerjanya, supaya becus, supaya benar kerjanya. Setuju ya? Ya, saya kira itu tambahan dari saya. Saya sesuailah perjuangan teman-teman selama tidak anarkis.